buat lulu semua yang ngewaifuin Samsung Chan atau brand ambassador virtual 3D live karakter yang dibuat secara ofisial oleh perusahaan Samsung yang terkenal dengan smartphone-nya, mungkin kalian harus pikir-pikir lagi. Karena di sini gue melihat sebuah meme yang mana memperlihatkan karakter Samsung Chan yang cantik, kawaii, menawan, tapi sayang regarding his appearance Sam. Ya, mungkin teman-teman plonga-plongo ya, maksudnya apa gitu. Kata his itu adalah kata ganti objek untuk laki-laki. Objek ya. Mungkin sini harus gua sedikit kasih penjelasan. Kalau misalnya kata ganti objek untuk orang atau manusia itu kan ada his, her, them, our. Ya kan? Ya, mungkin bisa kalian apa namanya? Bisa kalian cemil aja gitu ya kalau gua salah. Jadi misalnya karena ini objek, jadi kan mereka dibagi lagi. Kalau his itu untuk kata ganti objek laki-laki, kalau her kata ganti objek perempuan. Nah, karena dia sendiri menggunakan kata his, artinya dia adalah seorang laki-laki. Laki-laki. Okay. Kalau dia laki-laki, berarti buat apa dong kalian jadikan waifu gitu kan? Apalagi juga ini karakter baru muncul, emang sudah ada pengisi suaranya belum sih? Atau cuman 3D karakter doang? Kalau dibilang imut sih ya, rambutnya tuh pendek, wajah-wajahnya juga imut, dan dari jauh kelihatan kayak Mbak Najwa Shihab, tapi dia bukan reporter ataupun bukan juga orang yang sering mewawancarain orang. Dia cuman karakter ambasador dari sebuah perusahaan yang terkenal karena smartphone-nya. Ya, karena kenapa gue bilang terkenal karena smartphone-nya? Karena Samsung nggak cuman memproduksi smartphone. Masih banyak lagi yang mereka produksi, termasuk... Kurang testis? Nggak juga ya. Nggak. Oke lah ya, jadi buat teman-teman yang sudah keterusan untuk menjadikan dia bahan ngocok, ya udah nggak apa-apa sih ya. Hitung-hitung kalian itu latihan untuk menjadi seorang homegay, ya itu nggak masalah gitu ya. Paling nggak ngurang-ngurangin saingan gue buat dapetin cewek gitu. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah nonton. Gue share hi and see you next time. Ya kali ngocok sama 3D life karakter. Tapi ya gimana lagi lah. Kalau kawaii mah semua tipe terima ya. Ya nggak sih?